Menyambut bulan puasa, biasanya masyarakat beramai-ramai melakukan tradisi berziarah ke tempat pemakaman umum untuk mendoakan keluarganya yang sudah meninggal. Namun tahun ini terlihat berbeda jauh, tempat pemakaman umum terlihat sepi dari peziarah. Hanya terlihat beberapa pengunjung yang datang untuk berziarah. Hal ini dikarenakan khawatir akan penyebaran COVID-19 seperti di tempat pemakaman umum Kota Berastagi, Kabupaten Karo, Sumatera Utara ini. Menurut salah seorang peziarah, tradisi ziarah sudah dilakukan setiap tahunnya. Namun begitu dirinya mengaku khawatir akan penyebaran COVID-19 sehingga berziarah tidak dilakukan berlama-lama. Karena kita penduduk sini, jadi karena dekat, ya bisa ziarah langsung lah. Karena biasanya setiap tahunnya kita langsung ziarah ke makam. Langsung ziarah ke makam setiap tahunnya. Tapi menanggapi corona kita nggak terlalu ambil pusing karena dekat ini Pak ya? Iya karena dekat. Pak ini kita ziarah ke makam siapa nih Pak? Orang tua. Orang tua ya. Menurut penjaga makam, biasanya peziarah sudah ramai seminggu sebelum puasa. Namun saat ini, hingga hari terakhir sebelum puasa, tingkat kedatangan peziarah terlihat sepi. Berbanding seperti tahun sebelumnya, penurunan ini mencapai 50% lebih akibat kekhawatiran masyarakat akan COVID-19. Dan untuk peziarah sendiri diberlakukan secara bergantian dan mengantri untuk menerapkan physical distancing agar tidak terjadi kerumunan orang. Ini jauh kali lah, lebih ramai tahun yang lewat. Berapa persen kira-kira penurunannya, Pak? Ya, drastis 30%, 50% lebih lah. Drastis pasti ya, Pak? Ya, drastis, jauh lah. Nampak sendiri lah, yang keadaan begini-gini kan. Biasanya penuh bunga ini, sekarang nggak ada lagi sekarang. Tapi kalau yang datang ini Pak, kita batasin atau gantian atau gimana Pak? Gantian nih. Tetap gantian ya, Pak ya? Gantian. Sementara peziarah yang datang merupakan masyarakat yang tinggal di lingkungan terdekat. Dan bagi peziarah yang berada di luar kota hanya bisa menghubungi penjaga makam untuk dibersihkan makam keluarganya. Dari Karo, Sumatera Utara, Tim Liputan melaporkan.